Swastiastu. Halo semuanya, saya dari kelas 9C, kelompok 4 akan menjelaskan tentang tanaman Adam Eva. Ayo simak penjelasan berikut ini. Tanaman Trades Cantia Palinda atau yang dikenal dengan Adam Eva merupakan salah satu tanaman hias daun yang memiliki warna yang unik pada daunnya dan juga memiliki bentuk daun yang mirip dengan daun nanas. Tanaman Adam Eva merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Ini juga memiliki nama lokal nanas kerang atau sesongkokan. Tanaman ini memiliki tingkat adaptasi yang baik pada berbagai kondisi lingkungan. Tanaman Adam Eva ini berupa herba dengan tinggi pohon antara 40 hingga 60 cm. Batangnya pendek dan kasar dan tidak mempunyai percabangan. Daunnya merupakan daun tunggal berbentuk lonjong, permukaan atas berwarna hijau dan permukaan bawah berwarna merah keunguan. Memiliki warna hijau gelap di daun atas dan ungu di daun bawah. Tanaman ini mengandung antioksidan yang berguna sebagai obat kanker dan penyakit degeneratif. Selain itu, tanaman ini juga dapat menyerap racun atau polutan dan CO2 di udara serta menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar. Cara merawat tanaman Adam Eva yaitu dengan cara menyiramnya satu kali dalam satu minggu jika sedang turun hujan. Namun kamu juga dapat menyiramnya jika tanahnya terlihat kering. Dan jangan lupa ya, tanaman Adam Eva jangan disiram setiap hari.